Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Perkenalkan, saya Ike Nurjana, biasa dipanggil Miss Ike. Hari ini saya mengajar di kelas 3. Pelajaran yang akan saya ajarkan adalah tentang number. Number dalam ordinal number adalah angka yang menyatakan ordinal number banyak benda, orang atau hewan. Misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan untuk ordinal number adalah angka yang menunjukkan peringkat atau posisi dari benda atas suatu. Contohnya first, second, third, fourth dan seterusnya. Selanjutnya berikut contoh dari angka cardinal number. Berikut adalah contoh dari cardinal number, yaitu ada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Lanjut lagi. Berikut adalah contoh angka dari ordinal number, yaitu ada first, second, third, fourth dan seterusnya. Oke, selanjutnya langsung saja kita kerjakan tugas. Itu tugas pertama dari cardinal number, kalian tuliskan angka-angka tersebut dalam kata atau kalimat bahasa Inggris dari nomor 1 sampai 5. Selanjutnya tugas untuk ordinal number, kalian tuliskan kalimat tersebut ke dalam angka-angka yang sesuai dengan kata atau kalimat tersebut. Demikian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.